Assalamualaikum, jumpa lagi sama Bu Broto. Hari ini di tempat kedua, hari Sabtu. Doaku, moga-moga panjang kabar yang di rumah selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar, berkah barokah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, untuk format pesan selalu saya ingatkan, bagi yang baru berlangganan, tulis nama, alamat, nomor WA, kemudian screenshot bunga yang mau dipesan. Di bawahnya ditulisi harga sesuai yang sudah saya sebutkan supaya tidak keliru dengan barang yang lain ya guys. Nah, cara pesannya seperti itu. Atau jika tidak tahu, tidak bisa screenshot, ditulis saja nama yang sudah saya sebutkan, kemudian harganya nanti bisa saya cocokkan dengan saya kirimi fotonya terlebih dahulu. Oke. Pastikan yang sudah benar-benar deal atau benar-benar diinginkan yang dikirim bunganya ya guys. Jadi Bu Broto, saya mau ini seperti itu supaya cepat dilayaninya. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada yang namanya keladi wayang. Nah, seperti ini keladi wayang. Ini kalau daun baru memang seperti ini, guys. Nanti lama-lama akan menjadi merah seperti ini. Nah, untuk saya sekian, saya menjual dengan harga Rp35.000 saja. Kemudian di sini ada yang namanya keladi bercak darah. Harganya cukup dengan Rp20.000. Di sini juga ada yang namanya redbone. Saya sekian, saya jual dengan harga Rp20.000. Lanjut lagi, di sini ada yang namanya Red Jaguar. Di sini ada 3 size ya guys. Yang di sini 70.000, yang di sini 80.000, dan yang paling gembel seperti ini kita menjual dengan harga Rp90.000. Oke. Jadi ada 3 size. Kemudian ada lagi di sini namanya apa, Pak Bro? Sweetheart. Enggak tahu namanya. Sweetheart. Kita menjual dengan harga Rp30.000. Kemudian ini Infinity Rp40.000. Kemudian di sini ada Gingerland, harganya Rp60.000. Kemudian ada yang besar seperti ini, Redbone, kita menjual dengan harga Rp60.000. Lanjut lagi ada kadaka petir, di sini ada 3 size. Yang seperti ini kita menjual dengan harga Rp40.000, yang di sini kita jual dengan harga Rp30.000. Kemudian size yang super gembel seperti ini kita jual dengan harga Rp70.000. Jadi ada 3 size ya guys. Jadi pastikan screenshot bunga yang mau dipesan dan ditulisi harga supaya tidak keliru dengan barang yang lain. Lanjut lagi, di sini ada Dona Carmen yang seperti ini. Ini sudah super rimbun sekali ya guys. Dan nah, bisa dilihat. Oklik. Untuk size sekian, saya menjual dengan harga Rp260.000. Oke. Kemudian ada stok lain, harganya sama, 200. Ini Rp220.000. Oke. Di sini Rp220.000 sudah merah. Seperti ini merah ini. Nah, ini yang paling bagus guys, Rp170.000 sudah segede ini loh guys. Oke. Segede ini, Rp170.000 saja. Oke. Lanjut lagi ada yang size kecil seperti ini. Kita menjual dengan harga ini karena isinya ada beberapa batang, kita jual Rp30.000 guys. Sini. Lanjut lagi ada antorium bunga pink. Size sekian kita jual dengan harga Rp115.000. Ini bunga oranye, harga sama. Kemudian ada lagi di sini yang namanya sirih gading daun jumbo, kita jual dengan harga Rp60.000. Kemudian ada tengkorak hijau yang segede ini. Amazon. Nah, sekian kita jual dengan harga Rp150.000. Kemudian ada lagi yang size ini namanya Longinoba. Size sekian saya menjual dengan harga Rp70.000. Kemudian ada lagi di sini namanya Amazon kecil. Longinoba kecil. Size sekian kita menjual dengan harga Rp40.000. Oke, ada 3. Stoknya ada 3. Lanjut lagi ada namanya Calathea sisir. Yang segede ini saya jual dengan harga Rp80.000. Ada yang size kecil seperti ini. Rimbun tapi guys, kita menjual dengan harga Rp60.000 sudah serimbun ini. Kemudian ada ini Calathea silver segede ini, kita menjual dengan harga Rp140.000 sudah segede ini. Ada yang size kecil juga seperti ini, kita jual dengan harga Rp60.000. Yang ini Calathea Ornata, harganya cukup dengan Rp30.000 saja. Kemudian yang ini juga sama, ini sisir pink, harganya cukup dengan Rp30.000 saja. Lanjut lagi di sini, si Ornata juga Rp40.000. Di sini ada Calathea semangka, Pak Broto, harganya cukup dengan Rp30.000. Kemudian di sini ada pisang lurik, size sekian, kita jual dengan harga Rp60.000.
Kemudian ada lagi Given Panglima. Apa bro? Garuda. Garuda yang size ini 70.000, yang gede seperti ini 80.000 rupiah. Kemudian lanjut lagi, ini Wheatland 20.000 rupiah. Kemudian yang ini cukup dengan 25.000 rupiah Galaxy. Nah, Wheatland yang lain seperti ini kita jual 40.000 rupiah. Lanjut lagi di sini ada apa gini? Gurita. Gurita secantik ini guys. Yang gede seperti ini kita jual 55.000 rupiah. Kemudian ada lagi sirip ikan. Ini sirip ikan 25.000 rupiah. Yang rimbun seperti ini kita menjual dengan harga 40.000 rupiah sirip ikan. Kemudian ada lagi ini komutatum. Komutatum yang batangnya lurik guys. Size sekian kita menjual dengan harga 25.000 rupiah. Kemudian ada lagi ini lili varigata menor, harganya cukup dengan 20.000 rupiah. Kemudian ini kita jual dengan harga 55.000 rupiah. Ini kita jual dengan harga 30.000 rupiah. Ini Andromeda 30.000 rupiah. Kemudian tengkorak hijau 20.000 rupiah. Diven candi 50.000 rupiah. Kemudian ada sepatu film 3 harga. Yang ini 70. Oh, Sami. Iya. Dua size. Oke, lanjut lagi. Itu yang lukisan cinta. Lukisan cinta apa sing kene? Oh, mungkin iki sing kafe. Oke. Lanjut lagi ada yang super gede, guys. Nah, seperti ini. Big Roy. Ini Big Roy sudah menor dan juga gembel. Harganya bisa naik borong. Untuk size sekian kita menjual dengan harga 400.000 rupiah. Isinya banyak batang, Pak Broto bisa dilihat, bisa di zoom. Klik. Banyak sekali ya, 400.000 rupiah. Kemudian di sini Pak Broto. Yo. Ada lagi di sini heng-heng size sekian kita menjual dengan harga 60.000. Kemudian lukisan cinta kita jual 30.000. Kemudian aglo apa sini ya? Diven Rojo 50.000. Kemudian ada gurita yang size kecil cukup dengan 35.000. Kemudian Andromeda size sekian kita menjual dengan harga 50.000. Kemudian ini yang istimewa Pak Broto. Reflektor. Reflektor super cantik seperti ini kita menjual dengan harga 95.000 rupiah. Diven reflektor guys sudah secantik ini. 95.000 rupiah. Monggo. Lanjut lagi di sini ada Diven Bahagia. Diven Bahagia 55.000. Kemudian ini Aglo Silver 60.000. Yang ini cukup dengan 10.000 lili varigata kecil. Nah, ini Moonlight 30.000 rupiah. Kemudian Big Roy cukup dengan 35.000 rupiah. Yang ini kita menjual dengan harga 40.000 rupiah. Kemudian ada Big Roy yang seperti ini kita jual dengan harga 70.000 rupiah, isinya 2 batang guys. Lanjut di sini ada ini lipstick 30.000. Ini 60.000 Snow White yang agak gede 65.000 rupiah. Kemudian ada Big Roy lagi, ini harganya 100.000 rupiah. Ada 3 pot ya guys. Yang kecil seperti ini 40.000 rupiah. Ini Big Roy-nya 3 pot di sini. 1, 2, 3 harganya sama. 100.000 rupiah sudah bawa anak seperti ini. Cukup dengan 100.000 rupiah. 3 batang, Pak Bu. Oke. Lanjut lagi di sini ada Kalatea ini. Kalatea apa? Black lipstick. Black lipstick 85.000 rupiah. Kemudian ada lagi ini. Apa di sini? Marble. Marble harganya 50.000 rupiah. Kemudian ini guys, ini istimewa 75.000 rupiah. Stoknya ada 2. Ini sebenarnya gedenya sama, cuma ini potnya lebih besar guys. Seperti ini 75.000 rupiah. Super gede. Ini 35.000 rupiah Mango Illusion. Kemudian ini ada Ruby. Ini 50.000 rupiah. Yang ini 45.000 rupiah. Kemudian lanjut lagi. Oke. Lanjut lagi di sini ada striptease ini, Bu. Striptease isinya 2 batang, sudah cantik seperti ini harganya Rp140.000. Kemudian ada lagi
Ruby Erotundum sudah menor juga, rimbun harganya Rp65.000. Kemudian ada Big Papa yang seperti ini cukup dengan Rp85.000. Kemudian ada Big Papa yang menor lagi seperti ini cukup dengan Rp100.000. Kemudian di sini ada juga Big Papa menor Rp100.000. Lanjut lagi ada kocin. Kocin seperti ini kita menjual dengan harga Rp90.000 saja. Terus di sini ada yang size gede, kocin juga. Rp110.000. Kemudian ada merak super gembel. Seperti ini kita jual dengan harga Rp170.000. Kemudian ada lipstik seperti ini Rp170.000. Nah, ini yang istimewa, guys. Nah, ini istimewa namanya Given Green Compacta. Bangkok. Nah, Green Compacta Cobra. Ini daunnya lebih lebar, lebih tebal. Motifnya seperti ini, bentuknya seperti Green Compacta. Untuk yang size gede seperti ini kita menjual dengan harga Rp175.000. Okay. Ini Pak Husni monggo, biasanya beliau suka yang jadul-jadul seperti ini. Yeah. Kemudian lanjut lagi yang ini. Ini size kedua, harganya Rp150.000, jadi stoknya hanya ada 2 pot saja. Siapa cepat dia dapat. Ini namanya Aglo Green Compacta apa? Bangkok. Pokoknya daunnya lebih tebal lah ini. Daunnya lebih tebal. Green Compacta Bangkok atau lanjut lagi di sini ada namanya Sanadu. Sanadu size sekian kita menjual dengan harga Rp60.000. Oke. Okay. Kemudian lanjut maaf 70 Pak Bro, salah. Yeah. Sanadu size sekian kita menjual dengan harga Rp70.000. Kemudian ada Jemani size sekian saya menjual dengan harga Rp110.000. Jemani size-nya ada dua, guys. Oh. Yes. Ada dua pohon. Kemudian yang terakhir di sini ada yang namanya Lily Giant. Sepatu film Giant sudah segede ini. Kita menjual dengan harga Rp170.000. Oke. Sudah. Yes. Assalamualaikum, jumpa lagi sama Bu Broto. Hari ini tanggal merah tapi tetap semangat gulaan Pak Broto ya. Doaku semoga panjang kabar di rumah, selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar, berkah barokah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk format pesan bagi yang serius order ya guys, tulis nama, alamat, nomor WA, kemudian screenshot bunga yang mau dipesan, di bawahnya ditulis harga langsung sesuai yang saya sebutkan di setiap videonya supaya segera ditanggapi, seperti itu ya guys. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada yang namanya begonia apa iki buati lagi urung enek malah begonia dicakot ular orang ergani guys. Ini ada begonia warnanya silver seperti ini, saya sekian saya menjual dengan harga Rp45.000. Oke. Kemudian ada juga di sini begonia udel-udelan, harganya sama Rp45.000. Kemudian sama di sini ada begonia apa jenenge, harganya sama buat pelangi, sama Bu, sama Rp45.000 pelangi. Di screenshot saja ya guys. Kemudian ini kalau yang ini harganya ini sama apa harga ini? Harganya ini Rp50.000 untuk yang ini ya guys. Kemudian lanjut lagi ada yang namanya apa lagi Bu Ati? Peperomia apa lagi? Apa begonia ini? Begonia Bu. Begonia Rp45.000, ini ada bunganya berwarna ungu seperti ini. Kemudian begonia bintang hitam seperti ini. Ini harganya sama Rp45.000. Ini sudah rimbun dan ruyuk. Oke. Ini termasuk agak mudah guys ya perawatannya. Oh. Dibanding yang lainnya, di sini ada Squamiferum versi ekonomis. Nah, seperti ini kita menjual dengan harga Rp115.000. Oh. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya apa buat ini? Kocin wine ukuran sekian saya jual dengan harga Rp130.000. Kemudian ada lagi di sini Green Compacta, Aglonema Green Compacta sudah setinggi ini. Size sekian kita menjual dengan harga Rp195.000, sudah gede, guys. Kemudian lanjut lagi di sini ada Calathea Beauty Star foto ya. No, Bu. Beauty Star size sekian saya menjual dengan harga Rp115.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya apa Ibu Ati?
Golden Sweet, anggit kulit butterfly, tiba-tiba Golden Sweet. Mirip-mirip. Nah, mirip-mirip ini namanya Golden Sweet, size sekian, saya menjual dengan harga Rp230.000. Kemudian di sini ada juga yang namanya Big Papa, sudah segede ini, enggak rimbun tapi sudah daunnya besar. Okay. Big Papa size sekian, kita menjual dengan harga Rp120.000. Kemudian lanjut lagi ada di sini Aglo, apa di sini? Bulu ayam. Bulu ayam. Bulu ayam, Aglonema bulu ayam. Size sekian saya menjual dengan harga Rp70.000. Oke. Oh, kemudian di sini ada Calathea apa buat Ik? Marion apa? Marion. Marion size sekian saya menjual dengan harga Rp165.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Aglonema Ruby. Ruby. Nah, ruby size sekian saya menjual dengan harga Rp95.000 saja. Oh, kemudian lanjut lagi ada linden atau Santa Soma. Size sekian saya menjual dengan harga Rp240.000. Oh, lanjut lagi di sini ada yang namanya apa buat ini? Sansevieria super rimbun, super gembel seperti ini, isinya ada 1 2 3. Iki sing pagoda apa sing mekrok buat iki? Pagoda apa mekrok? Pagoda. Oh, pagoda. Nah, untuk size sekian saya menjual dengan harga Rp190.000, isinya ada 3 batang. Oke. Oh, kemudian lanjut lagi ada Calathea apa buat ini? Rospicta. Kok crimson? Jesse. Pink, Pink Jesse. Size sekian kita menjual dengan harga Rp230.000. Kemudian ada juga apa kui? Twister. Twister. Nah, ini Sansevieria Twister sudah cantik dan besar seperti ini, tinggal pajang saja. Size sekian saya menjual dengan harga Rp180.000. Oke. Lanjut lagi di sini ada begonia, begonia pink legacy. Size sekian saya menjual dengan harga Rp130.000. Oke. Kemudian lanjut lagi di sini ada apa jenenge sama begonia apa lek sing diwati? Begonia belum tahu namanya. Raroh. Wis wae begonia. Begonia di screenshot saja saya sekian kita menjual dengan harga Rp135.000. Oh, klik. Kemudian ini begonia silver murah saja. Ini direkomendasikan pengiriman menggunakan kereta api. Tapi kalau ini batang ini masih bisa ya. Mungkin guys. Nah, untuk saya sekian kita menjual dengan harga Rp50.000. Oke. Kemudian ada lagi begonia yang silver lagi seperti ini. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp75.000. Oh, klik. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya apa Black ini? Jack. Black Jack ini sudah gede ya guys. Jadi Black Jack sudah gede. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp170.000. Kemudian ada lagi di sini yang namanya spermato. Tetra sperma. Kok spermato sua? Tetra sperma. Tetra sperma saya sekian kita menjual dengan harga Rp170.000. Oh, Pak Broto Bayu. Lanjut lagi di sini ada yang namanya flamingo, Pak Broto. Yeah, flamingo Rp60.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada Kirospicta apa berarti? Crimson saya sekian kita jual dengan harga Rp180.000. Oh, klik. Lanjut lagi ada Legacy. Legacy sudah secantik ini kita menjual dengan harga Rp270.000. Oh, klik. Lanjut lagi ada Red Impresa. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp170.000. 175.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya lipstick sudah segede ini. Size sekian kita menjual dengan harga Rp185.000. Kemudian ada lagi selendang putri. Selendang putri seperti ini kita menjual dengan harga Rp130.000. Kemudian ada lagi di sini namanya begonia trotol. Moka polkadot. Ini termasuk begonia yang mudah perawatannya guys dibanding yang lain karena ini ada batangnya di sini, jadi ini sangat mudah sekali. Aku paling demen iki guys, aku pernah nandur iki terus lali ora tak siram seminggu bareng nggak apa-apa guys, si iso tahan. Untuk saya sekian kita menjual dengan harga Rp100.000.
Lanjut lagi begonia yang ungu ini. Coca-Cola. Coca-Cola kita menjual dengan harga Rp65.000. Oh, klik. Kemudian ada lagi ini begonia Pak Roto. Begonia serbuk putih. Salju. Salju ya. Salju. Salju saya sekian kita menjual dengan harga Rp65.000. Oke. Pak Roto jangan ngawur Pak Roto. Serbuk putih. Lanjut lagi ini begonia apa? Obu nih, obu ayo. Ini Rp65.000. Begonia apa buat ini? Serbuk nih. Wih begonia. Lalu kan kamu nilali ya. Nilali yang ngurung tau roh ya. Raro nih. Raro, begonia seperti ini screenshot saja. Harganya ini Rp65.000. Hijau. Kemudian lanjut lagi begonia hijau ini harganya sama Rp65.000. Klik. Kemudian ini silver juga cantik guys. Begonia silver ini Rp65.000. Ini apa sama? Silver pink. Iya enek neng ini harganya silver sama pink. Apa? Pink. Super pink. Super pink Rp65.000. Iya anu ki coklat baldu. Coklat baldu. Coklat baldu Rp65.000. Klik. Terus ada lagi di sini guys, ini namanya apa buat ini kayak siampir. 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 Guys, ini ada siampir. Ini beruntung sekali karena bawa anak 3 guys. Anak 4, 1, 2, 3, 4. Jadi Bindok. Ini calon rimbunan. Okay. Siampir saya sekian, saya menjual dengan harga Rp220.000. Bawa tunas 4 guys. Oh, klik. Kemudian lanjut lagi, apa jenis buat ini? Ini sweetheart. Bukan, sweetheart. Sweetheart. Nah, sweetheart guys, saya sekian, kita menjual dengan harga Rp120.000. Duduk di dulu, Pak. Klik. Gila, Pak Broto, di tempat duduk sampai. Dan aku masih bisa linggo. Dua menit kayak linggo, Pak Broto. Temen banget. Lanjut lagi, ada namanya apa, Pak Broto? Calathea sepat varigata. Jadi ini ada varigatanya kuning seperti ini, bisa dilihat, cantik sekali. Saya sekian, kita menjual dengan harga Rp130.000. Oke. Okay. Kemudian lanjut lagi, ini aku ya dua menit, guys. Mergane nek aku ki urip. Peperonia silver. Peperonia silver. Nah, sudah melolor seperti ini. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp75.000. Oke. Okay. Lanjut lagi di sini ada yang namanya apa buat ini? Red raffles. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp75.000. Kemudian lanjut lagi ki apa buat ini? Pink ratana. Oh, Pak, betul iya, ya. Iya, pink ratana saya sekian kita jual dengan harga Rp80.000. Dengaran nggih, Pak Broto. Lancar saya. Iki apa, Pak Broto? Iki Red Jaguar. Iya, pintar, guys. Red Jaguar saya sekian karena ini lebih gede dari yang kemarin ya, guys. Mana? Heeh, wis mana pisan jadi buati. Iki harganya Rp100.000. Ini daunnya lebih gede ya, guys. Kemudian iki uang pigment buati apa di sini? Leopard, guys. Nah, je kengkeng iki, Pak Broto, sing penting. Delok niki. Je kengkeng tapi cilik. Iya. Nyatu sik cilik kerung gedhi ya. Nah, okay. Ini ada leopard, saya sekian kita menjual dengan harga Rp130.000 sudah sehat. Oh, klik. Lanjut lagi iki jenenge apa buati? Red Devil, guys. Aglu nih, Mas. Apa sih? Keladi Red Devil saya sekian saya menjual dengan harga Rp120.000. Kemudian apa nih iki? Tambuna, guys. Namanya keladi Tambuna saya sekian kita jual dengan harga Rp130.000. Oke. Okay. Apa nih iki Hello Beauty. Hello Beauty. Nah, cantik sekali guys, ini namanya keladi Hello Beauty. Aku ya pengen duwe iki. Ya wis ndak usah, seneni Pak Broto rasa ngopeni guys, matek kabeh kembangku. Ini namanya keladi bendina nyawang kembang ya. Apa meng Hello Beauty. Saya sekian saya menjual dengan harga Rp130.000 monggo. Kalau seperti ini kalau males apa merawat taruh di tanah. Saran saya taruh di tanah dan kehujanan pada nyirami. Ngono Pak Broto. Iya. Tapi ya iki Pak Broto guys. Ya. Lanjut lagi ada ruby saya sekian kita menjual dengan harga Rp40.000 saja. Oke. Oh, lanjut lagi apa buat di Wharton. Wharton guys, Wharton saya sekian. Bu. Wortan mutasi. Pink rose. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp130.000. Klik. Poneh buat iki. Begonia silver lore. Begonia. Yo suwek to buat iki godonge. Ini Bu yang ndak suwek. Begonia mutiara saya sekian kita menjual dengan harga Rp65.000. Oke. Okay. Iki lapi. Guys, kira-kira sampai guys. Nah, iki ya jekengkeng Pak Broto. Cilik. Cilik. Anu, tapi sehat.
Nah, ini namanya silver ngono lho. Dragon silver. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp190.000 sudah sehat. Lah iki bubur atau ndek apa iki? Alo ngatak, ora ya, alo ngatak. Ini alo ngatak, saya sekian, saya menjual dengan harga Rp65.000. Lanjut lagi di sini tapak apa iki Pak Broto? Tapak macan. Tapak macan, guys. Tapak macan saya sekian, berarti ra dikerego lho. Lali neh. Hilang. Ya wis kelihatan neh. Guys, di sini ada manjula super minor, guys. Nah, seperti ini. Manjulanya ini super minor sekali warnanya. Size sekian saya menjual dengan harga Rp60.000 saja, guys. Oh, klik. Lanjut lagi di sini ada yang namanya tengkorak ijo. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp35.000 saja. Setang pendek. Ini mau muncul anak banyak, guys. Seperti ya, ini. Anak anu nih caranya apa? Anak win apa? Ente. Iki urung buati. Oh. Iki sing murah meriah saja. Namanya Mirzani. Cukup dengan Rp30.000. Terus iki apa buati? Nikita Mirzani. Kupu-kupu guys, cantik seperti ini. Aku yang pengen beli kupu-kupu loh Pak Broto. Senen ini enggak boleh tuku saiki. Saiki enggak boleh tuku kembang aku guys. Padahal aku tukang borong ini kembang. Jadi ora mati Bu. Dan ditongnya rata disirami. Lho mang tak sirami suk mang Pak Broto. Iya sing kuat-kuat ora apa-apa. Kaktus sing kuat Bu. Kaktus asal disirami sebulan ora apa-apa guys. Disirami sebulan ora apa-apa. Udah nantok ora apa-apa guys. Ini namanya kupu-kupu, saya sekian, saya menjual dengan harga Rp35.000. Oh, klik. Masih tahu tak kupu-kupumu? Ada yang versi besar. Oh, versi besar juga ada, guys. Ini lanjut jenisnya apa buati? Black velvet. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp90.000. Jadi orang nyirami, ya kadang nyirami. Enggak ini enak cuman bu. Oh, awis pek wisan. Lanjut lagi di sini ada namanya sirih gading. Ada sirih apa? Siri marble, saya sekian, kita jual Rp25.000 saja. Lanjut lagi di sini ada yang namanya apa buat ini? Silver bell. Margareta. Margaret kok ya Pak Broto ya? Mirip Margaret, harganya Rp30.000. Kemungkinan twinkle mutasi. Kemungkinan twinkle. Terus iki Subastatum, Pak Broto? Iya. Subastatum harganya Rp120.000. Oh, klik. Kemudian ada lagi iki lho guys, sapi guys. Ini apa iki buat iki? Ini namanya Mango Illusion ya? Pink Flecked guys. Mosok flecked iki? Ah, betul. Pink Robusta apa flecked? Robusta itu warnanya pink agak. Flecked ya wes. Size sekian kita menjual dengan harga Rp65.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya Borsigiana, saya sekian, saya menjual dengan harga Rp100.000 saja. Oh, Borsigiana guys, Rp100.000 ekonomis. Lanjut lagi di sini ada yang namanya polkadot yang hijau, isinya 2 batang. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp100.000. Oh, klik. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Kalatea apa buat ini? Cynthia, saya sekian, saya menjual dengan harga Rp170.000. Oke. Okay. Ini kena di packing berapa ya buat ini? Lanjut lagi, ini jenenge apa jenenge yang ngarani? Kaktus. Ulo-ulonan apa ular-ularan tadi? Tidak harus jenenge ini. Ulo-ulonan berduri. Ulo-ulonan berduri. Kaktus gantung. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp40.000. Kaktus gantung. Karena angel packingnya, guys. Ini packingnya sih angel. Angel. Tapi ya bisa di juga. Rp40.000, guys. Oke. Ya mau mbak iso yang satu, nggak apa-apa ke apa? Terpisah nggak apa-apa. Lanjut lagi di sini ada green spider, saya sekian, saya menjual dengan harga Rp90.000. Oke. Kemudian lanjut lagi di sini apa buat ini? Infinity, saya sekian, saya menjual dengan harga Rp95.000. Klik. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya Humalumena Black hitam. Humalu. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp130.000. Kira gede. Kemudian lanjut lagi ada Kulkulata Variegata. Apik panjalan Kulkulata Variegata. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp430.000. Ini memang mahal guys, tapi memang super istimewa, bagusnya seperti ini loh. Semakin besar semakin cantik guys. Oke.
Lanjut lagi, ada lidah katak varigata. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp35.000. Oh. 30 saja, wes. Rp30.000 saja wis enek kilo kembang itu, guys. Iya. Lanjut lagi, di sini ada podo iki, Bu Ati. Sudah tadi. Wes, sudah itu. Iki, guys. Ya. Iki jenenge orbifolia. Isinya 3 daun lebar, harganya Rp130.000. Oke. Kemudian lanjut lagi, di sini ada namanya kalatea apa iki? Linden. Nah, daunnya sudah lebar seperti ini. Linden saya sekian, saya menjual dengan harga Rp165.000. Oke. Okay. Kemudian lanjut lagi, di sini ada yang namanya apa iki? Apa jenenge? Black cardinal. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp250.000. Oke. Okay. Kemudian lanjut lagi, di sini ada kalatea apa? Cynthia silver. Saya sekian, saya jual dengan harga Rp125.000. Oke. Kemudian lanjut lagi, di sini ada yang namanya Homa lumena golden. Saya sekian, saya jual dengan harga Rp220.000. Oh, klik pindah tempat. Guys, lanjut lagi, di sini ada Big Roy hijau. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp30.000. Kemudian ada lagi kukulata ekonomis. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp15.000. Saya sekian, kita menjual dengan harga Rp45.000. Kemudian ada lagi Brazil lemon, guys. Ini jadi sirih Brazil, cuma warnanya lemon. Jadi baru Brazil mutasi menjadi lemon ya, Pak Broto. Iya, betul. Baru pertama kali ini, guys, jual yang seperti ini. Ya, memang modelnya itu memang model Brazil. Batangnya batang Brazil, tapi warnanya warna lemon. Lemon gitu. Nah, untuk saya sekian, saya menjual dengan harga Rp50.000. Iya. Lanjut lagi, di sini ada namanya Epicia. Sudah serimbun ini. Ini direkomendasikan pengiriman menggunakan kereta api supaya aman ya, guys. Nanti bisa saya kirim dengan potnya. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp85.000. Lemu. Lanjut lagi, di sini ada yang namanya Chris Dory. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp15.000. Kemudian lanjut lagi, ada patah tulang yang size ikinimi seperti ini, kita menjual dengan harga Rp25.000. Lihat lagi, guys, di sini ada namanya kukulata, sudah segede ini. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp130.000 saja kukulata. Direkomendasikan mengira menggunakan kereta api jika mau dikirim dengan pot beserta medianya. Kemudian lanjut lagi, di sini ada yang super gede. Nah, segede ini. Ini namanya gelombang cinta, segede ini, guys. Untuk saya sekian, saya menjual dengan harga Rp500.000. Rp500.000, guys, segede ini. Oke. Kemudian lanjut lagi, di sini ada yang namanya antorium biasa, tapi sudah segede ini. Bu, prajemani toh, Bu? Oh, jemani, sorry. Antorium jemani, guys, sudah segede ini. Saya sekian, saya menjual dengan harga Rp400.000. Okay. Antorium jemani, untuk bisa segede ini butuh waktu lama sekali, guys, ya. Rp400.000, guys.